Nah, coba. Oke okay, guys, kita balik lagi dari video kali ini, kita mukbang. Lalapan. Nah, karena dari video sebelum-sebelumnya dari kalian ada yang bilang, kenapa kalau mukbang sama si A ini makannya Korean food terus. Jadi kali ini kita coba mukbang lalapan. Jadi sekarang kita langsung aja makan. Dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa. Mulai. Selamat makan. Pakaiin jeruk. Cheers. Cheers. Ternyata rasanya gini. Gak ada rasanya. Ada teri juga. Nah, ini akhirnya cepat. Ini jengkol juga. Ya, aku coba jengkol juga. Emang kayaknya kalau makan lalapan harus sama asinnya. Emang. Wah, saya dapat cium. Gelong-gelong. Wow. Enak kan? Saya lebih suka asin yang ini. Asinnya itu asin. Ambil apa lagi nih? Apa saja lah. Coba ini ya. Dibuang kan? Susah guys, buang lalapan sama yang jarang makan. Buncis biasanya di sayur ya. Lalapan tuh kacang panjang kan. Ah, makan memang makan. Enak asinnya. Tapi kalau jagung bersahabat, langsung masuk. Emang buncis entok? Agak aneh. Kalau manis. Tapi buncis kalau di sayur enak. Aku buncis lebih suka dilalap guys, timbang di sayur.
Ditumis. Iya, ditumis. Aku udah lama banget mukbang lalapan. Kayaknya gak pakai nasi juga udah enak. Enak. Tapi pedas sambalnya. Lihat. Tapi kalau gak pakai asin, enggak. Lalapan, berarti lalapan tuh A-nya tuh asin. Kangen sih, oke. Kalau sama teri itu kurang gak? Lebih enak sama asin. Kalau gak pedak, ini super. Kalau gak sepat itu jambal roti. Enak ke jambal roti juga. Sisi ojan jambal roti. Terus toge di Pak Depin toge. Hah? Toge. Apa? Makan gitu toge. Cobaan. Lah? Mukbang harapan juga gak bisa sembarangan ngajakin orang. Susah. Nah. Enak banget sekarang. Mari kita coba. Wah. Bagaimana? Baunya bau khas toge. Terus? Rasanya rasa toge. Tapi ini togenya udah ada yang jelek-jelek, guys. Jadi harus dipilihin. Emang ada toge good looking? Ada. Mari kita coba lagi. Harus dipilih-pilih. Sah, terjun. Tapi wangi togenya kalah sama sambal. Tapi enak kan? Rating lalapan terenak. Lapan yang mana? Yang ada di sini. Ini nih. Kedua terong. Enggak, yang pertama terong. Karena ini belum dicoba. Siapa tuh juara satu? Kita coba nggak pakai sambal, langsung pakai nasi. Lo unca. Dia gak bisa makan leunca, enggak. Pahit katanya. Kan pahit kan? Hmm.
Ini coba. Ini tengah, Nak. Ya. Mana Ana, Be? Entah. Nice. Ini kita tilep-tilep. Dan cocolin nah, ke sambal. Ya, karena cocolin ke sambal. Bukan dicocol, di set, dikeduk, guys. Nah. Bau lonca. Mana jangkual? Jangkual asin sambal mantep. Iya, jangkual belum makan lagi mana tadi? Jangkualnya udah hilang. Iya. Nah gitu. Tegak banget. Enak manis. Kok telurnya manis-manis ya? Emang jarang buncis ke manis-manis. Aku tua, tapi enak. Kok tuh pendek? Nah tuh kan daik, tuh udah sama. Ini besar kali. Biar aku habiskan ini. Enaknya? Dikit. Ya harus. Ini harus dipilih-pilih dulu guys. Kalian juga yang gak suka lalapan coba dulu. Bukannya gak suka sih. Belum pernah mencoba. Paling lalapan-lalapan. Itu. Lalapan bukan biasa. Habis. Oh.
makan tong pakai sambal. Non? Lada omong sih. Lembut. Lembut di mulut, nyaman di perut. Wah, ini dia. Labus diam. Ah. Ini pedas. Labus diam. Terakhir. Jangan lupa pakai asin. Enak. Terakhir timun terbelas. Penyusupan itu emang harus dipakai penyusup pun. Ini pakai asin. Mau ini namanya sesam. Untuk bahasa Sunda, ya ker sesem. Nah, sesem. Sesemahan. Nah, dimakanlah bekas dari saya. Dimakan sampai yang pahit. Untung. Suapan terakhir. Mohon maaf ya Denca, kamu enggak saya makan. Punya untungnya udah habisin. Oke, guys, alhamdulillah aku udah kenyang. Ini juga udah kenyang dan pedas. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.